Halo teman-teman, baik lagi channel gua Dream Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, hari ini ada update yang lumayan banyak ya, lumayan banyak kali ini. Ada mini Dream Collection ya. Sebelum Dream Collection ada mini Dream Collection. Mini Dream Collection-nya kali ini itu ada Alan Pascal ya. Alan Pascal Intercept yang dapat HA kemarin. Ya, sama Oweran. Oweran DC ini juga ini jarang yang pakai ya, teman-teman ya. Mungkin ini butuh HA ya sebenarnya. Mungkin butuh HA Oweran untuk Asia Qualifier ya. Ada Morisaki juga. Morisaki full body stand. Oke. Ini yang paling penting ya. Yang paling penting dari semua info, ada Dream Collection ya. Ternyata Dream Collection-nya itu mundur. Hari Senin ya, teman-teman. Tanggal 19. Bener ya, hari Senin ya. Hari Senin. Natureza merah. Ya, karena ini ada toughness type cup ya, toughness type cup warna merah. Mungkin klub juga sengaja keluarin ini ya buat cup warna merah. Ada temannya 3. Ada Sawada HA biru. Ada Matsu tukang begal, Raja Tackle warna merah, sama Kals HA yang warna hijau. Oke, ini tumben-tumbenan ya teman-teman ya. Si klub ini keluarin, nggak keluarin teaser dulu. Ini langsung dikeluarin semua sama statusnya. Ya, kita lihat Prodigy Frolix on the pitch. Natureza ya, team skillnya non-Japanese WY player all stat plus 15%. Atau All Japan All Stat plus 5% ya WY. Mungkin ini buat main WY ya. Ada dribble baru, Miracle Dribble ya namanya, Miracle Dribble. Momentumnya cukup tinggi teman-teman. Cukup tinggi 475. Ada Miracle Flying Drive Shoot ya. Ini kali ini yang dapat Miracle Flying Drive Shoot-nya yang A. Sebelumnya cuma ada Flying Drive Shoot ya. Attack 18.000, defense 12.000, physical 17.000. Ada Aurora Karten juga ya. Aurora Karten sebelumnya dia ada tackle high speed tackle ya kalau nggak salah ya. Apa ya, gue lupa. Super Sub pasif status plus 50%. Ya, Super Sub-nya 50%. Waduh, ini ngeri banget ya ngomong-ngomong. Nanti kita lihat statusnya, Natureza-nya. Ya, kalau kita perhatiin ini memang standar ya. Dia punya attack, defense, sama physical ya. Untuk ukuran Dream Collection sih kayaknya nggak banget ya. Mirip-mirip Sawada ya. Cuman kayaknya ini lebih top daripada Sawada sepertinya. Ada status handicap resistant 5%. Ya, kalau lawan toughness type non-Japanese player. Ada dribble range enhance ya, kalau dribblenya berhasil jaraknya makin jauh. Ada Wakabayashi Killer kali ini, status plus 5%. Terus ada full power gosap, kalau nyetak goal plus 20% full power ya. Full power barnya penuh 20%. Terus ada sharp angel shooter, doesn't lose momentum ya, jadi bisa nge-shoot dari sudut mana aja ya. Sebelumnya Sub Angel Shooter ini itu cuma ada di skillnya ini yang ini nih, Miracle Flying Shoot ya, Drive Shoot ya. Jadi Miracle Flying Drive Shoot ini dia nggak punya Dazzleless Momentum Range ya. Ini cuma Tight Angle. Nah, mungkin ini gunanya Sub Angel Shooter ini. Ini untuk kalau teman-teman mau colok shoot Flying Drive Shoot yang jarak jauh ya, yang Dazzleless Momentum, yang range ya, bukan yang tight angle ya, bisa jadi ya. Oke, kita lihat yang lain teman-teman. Hari ini update-nya lumayan banyak. Ada toughness type pickup transfer, ada Brolin baru yang shooter, ada Larson yang larinya cepet banget ya, buat teman-teman yang mau main Solidarity. Ini Solidarity bukan ya, coba kita lihat ya, gue lupa. Ini kalau nggak salah yang Brolin ini toughness type European ya.
Benar ya? Oh iya, plus 17%. Oke, ini bukan solidarity ya ternyata ya. Gue butuhnya yang solidarity sebenarnya. Ternyata nggak ada. Oh ya, solidarity merah belum ada ya teman-teman ya. Solidarity merah belum ada. Yang Eropa ya. Baru ada yang hijau sama yang biru. Yang hijau ada 2, yang biru ada 1. Ini ada skenario baru ya untuk ngumpulin material hidden skenario, hidden apa namanya? Hidden Evo ya. Ini membantu banget teman-teman ya. Bisa diulang berkali-kali jadi enak sekarang ngumpulinnya. Nah, terus ini ada regular medal exchange update. Nanti kita lihat. Nah, ini berubah ya teman-teman ya cost-nya. Terus ada yang notebooknya juga yang di leak sama di online ya. Tuh. Ada. Nah, ini kali ini yang di online ya. Di diskon yang 20.000 kemarin itu kan Hyuga sama Pierre ya. Kali ini Sikal sama Chana. Oke. Nanti kita lihat di shop. Ya, ada mungkin sedikit info yang teman-teman nggak tahu. Toughness Type Cup ya teman-teman, jangan lupa dimainin. Kali ini edisinya merah cup. Ada Time Attack juga ya. Time Attack kemarin yang nyari siapa tuh? Time Attack ya. Siapa tahu udah mepet emblemnya. Udah bisa jadi Hyuga Ombak. Nanti gue coba bantu teman-teman pakai video tutorial ya Time Attack. Tapi nggak semuanya ya teman-teman ya. Yang kira-kira ada alternatif aja yang bisa gue bantu ya. Kalau yang umum-umum yang sebelum-sebelumnya itu bisa lihat referensi di playlist gue yang Time Attack, karena udah gue bikinin di Time Attack playlist. Terus ada Agility Type ya, Pickup Transfer untuk tanggal 19 nanti. Kita lihat yang tanggal 19-nya update. Oke, okay. Login bonus part 2, 20 million download worldwide ya. Hadiahnya kali ini ada Katagiri, ada Dream Ball-nya total 20. Ya kan, ada Black Ball SSR ya. Lumayan ya, banjir Black Ball SSR ya. Klub lagi baik nih. Nah, terus ada event mission-nya juga di update ya. Event mission-nya juga di update. Ada Black Ball seperti biasa ya, kayak kemarin teman-teman. Ada tiket juga. Ada tiket juga, mungkin bisa didapetin lagi teman-teman. Itu pemain-pemain yang baru yang 3, karena sekali dapat S20. Oke, mana ya? Oke, sebenarnya ini teman-teman, jadi ini belum update kebetulan ya. Tapi gue ada sedikit info ya, karena ini apa namanya, shopnya di reset total. Kalau teman-teman tahu dulu di regular medal ini ya, regular medal ini itu ada SSR tiket ya, kuotanya 2 ya, dan setelah kita ambil 2 itu nggak bisa nongol lagi. Nah, setelah di reset ini ya, itu ada kemungkinan bisa nongol SSR tiket 2 biji ya, kuantitinya tetap 2 gitu. Jadi kalau teman-teman hoki nanti nongol SSR tiket ya, jangan lupa diambil ya, disimpan Dream Ball-nya. Itu ada Dream Ball medalnya ya. Terus di leak shop ya, sekarang ada Black Ball SSR ya. Jadi nggak usah pusing, susah dapetnya, cuma ada di online medal, online shop. Sekarang di leak shop juga ada Black Ball ya. Stoknya 10, lumayan. Oke, terus apa nih? Kita lihat Naturezanya sebentar. Kita lihat Naturezanya sebentar. Ya, jarang-jarang nih klub langsung kasih semuanya. Biasanya dikit-dikit cuma gambar doang. Ya, mungkin karena kemarin itu katanya lagi libur ya di Jepang ya. Jadi dikebut langsung dikeluarin semuanya, nggak pakai teaser-teaseran ya. Nah, ini kalau kita lihat statusnya standar ya teman-teman ya, nggak banget deh buat DC ya. Tapi kalau ini di plus 50% ya, coba bayangin ya, di plus 50% ya, total dianggap 18.000 ini ya,
di plus 50% berarti ditambah 9.000. Berarti 27.000, teman-teman. 27.000 tuh monster, udah gila banget ya. Ini defense 12 tambah 6.000. Itu 18.000. Physical 17.000, anggap deh. Berapa? 8.500, berarti 25.000-an juga. Waduh, gila banget, teman-teman. High ball-nya good, low ball-nya good. Tuh, bayangin bisa forward, bisa AM. Warnanya merah, pas buat toughness. Cup ya, yang warna merah. Nah, ini kan tight angle ya. Yang tadi sharp angle shooter itu juga tight angle ya. Mungkin kalau teman-teman dapet ini nanti, mungkin bagusnya dicolok yang mana ya? Yang ini nih. Flying drive shoot ya. Flying drive shoot ini bukan juga ya. Oh, tight angle juga ya. Berarti gunanya apa ya? Gue bingung ya. Mungkin ke depan itu nanti ada shoot yang baru ya, teman-teman, atau Reza mungkin. Atau enggak, mungkin bisa juga kepake buat ini ya, yang high flying, low flying mungkin. Tapi shoot normalnya tuh Reza tuh cuman ini ya, setahu gua. Brazilian Dream Twin Shot ya. Ini enggak ada special effect apa-apa sih, sama Natureza doang, sama Santana ya. Oke, kita daily gacha, teman-teman. Kita daily gacha. Oke, karena Dream Collection-nya itu gue belum punya 3 pemain ya. Kelihatannya jatah kuota gacha gue kali ini kayaknya gue tuker ke Dream Collection kelihatannya ya. Jadi biasanya di Dream Fest itu gue jor-joran, teman-teman. Kayaknya kali ini gue tuker ke Dream Collection karena Dream Collection-nya ini gue belum punya 3 pemain. Ya, gue belum punya 3 pemain. Sedangkan Dream Fest itu hampir semua gue udah punya ya, teman-teman. Hampir semua gue udah punya, cuman sisa dikit. Jadi kelihatannya hari Senin nanti gue mungkin agak jor-joran, teman-teman, untuk gacha Dream Collection. Sebenarnya sih gue ngarepnya si siapa tuh? Si Kalt ya, Kalt, teman-teman. Kalt syukur-syukur dapat Brolin. Ya kan, dapat Matsu juga enggak apa-apa sih sebenarnya sih, dapat Matsu. Natureza oke lah. Ya dikasih bagus, enggak dikasih ya udahlah. Oke, kita terakhir habis ini kita buka SSR tiket, ada 2. Nanti kalau dapat yang baru di shop kita buka lagi. Nah, ini dia kan. Oi, Misaki-kun. Nah, dapat juga SSR. Ini 20 million ya. Waduh, ini pecah di dalam nih. Ayo dong. Genzo. Aduh. Ditipu gua, sial. Flare nyala, ada memory, dapatnya begitu. Aduh, benar-benar dekat. Oke, 2 SSR tiket. Moga-moga nggak dupe. Moga-moga nggak dupe. Ini SSR tiket ini ya, bisa dapat yang baru, teman-teman, yang 3 baru. Sojun Guang, Tsubasa sama Genzo juga, teman gua ada yang dapat. Tapi kayaknya nggak S20 ya. Kayaknya normal ya kalau ini ya. Mungkin kalau dari bannernya mungkin baru S20. Nah, wairan. Sial. Oke, ini mungkin bisa gua colok ke apa? Ke wairan DC ya. Lumayan nih, wantu. Oke, segini aja videonya, teman-teman, kali ini ya. Sebelumnya gue minta maaf, teman-teman, hari Minggu kita nggak bisa live ya. Gue nggak bisa live ya karena gue pikir Dream Collection-nya juga hari Senin. Jadi kita tuker live-nya nanti hari Rabu ya, teman-teman. Setelah gacha hari Rabu ya, ada Selasa sama Rabu baru kita diskusi lagi, teman-teman. Kita ngobrol, oke? Sampai ketemu di next video.